Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, di depan ada pertigaan dan ini saya dalam masa kebimbangan ini. Kiri kemana, kanan kemana ini? Ya, saya putuskan sekarang. Nanti deh. Kanan aja. Nyebak ke kanan. Sekarang saya mengambil arah ke kanan dari arah Seragi. Tadi sudah melewati desa Tegal Suro. Dan sekarang kita berada di desa mana ini? Dari arah pabrik gula Seragi, kemudian ada jalan baru masuk. Terus di sini ada pertigaan. Ini kita sekarang berada di Desa Krasa Ageng, Sob. Jadi kita sekarang berada di Desa Krasa Ageng setelah melewati Desa Tegal Suruh. Ini saya melaju ke arah mana ya? Saya kurang. Ini ke barat agak ke utara. Ini sebuah sak tekane nyaca. Belum pernah kesini sob, soalnya sob. Ini ada gapura selamat jalan. Selamat jalan Desa Krasa Ageng. Nah, kita kok menemui itu lagi ya? Kok ono jalan tol mana ya? Ini long mana ini? Ini jeruk. Jeruk, kita sekarang masuk di stasiun Jeruk ini sob. Oh, ternyata kita ini melewati jalan terowongan jalan tol lagi ini. Jalannya ya cukup bagus sih, tidak sempit, agak lebar, lumayan. Anginnya kenceng. Beriringan dengan jalan tol ini nanti agak ke arah barat ini. Oh, aspal baru. Jalannya tak disangka ini jalannya mulus di sini so. Ini
lebar dan mulus. Asik. Kalau ini bukan mengalem karena saya orang Pekalongan, kalau di jalan-jalan di Kabupaten Pekalongan itu rata-rata ya cukup bagus kondisinya. Mungkin 80% itu kondisi jalannya bagus. Seperti yang ini. Ini jalannya bagus. Baru di aspal. Kembali ke Seragi ya, kembali dari Seragi, mana ini? Iya. Ini Somal Pekalong. Jauhan ada terobong pabrik gula, Pak. Ini muter, cuman muter ini. Keluar dari desa Sijeruk ini. Oh, dari Sijeruk masuk. Oh, ini ke pabrik yang tadi ya. Ini cuman yang di sebelahnya. Ini ya, kita cuma berputar ini. Kembali ke pabrik gula. Aduh, aduh, aduh. Jadi kita tadi masuk lewat jalan yang ya ini muter. Jadi kita cuma muter ternyata so. Para jebulan ke sesi. Ya, enggak apa-apa, pengalaman. Ya wis, ini kita kembali ke pabrik gula Seragi.